rasanya itu sangat manis. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini saya memanen nangka yang namanya nangka caleng, teman-teman. Nah, nangka caleng itu ya besarnya cuma segini, teman-teman. Saya memanen 3. Yang satu sudah saya kupas ini. Nangka caleng. Dipanen part 2 ini nangka saya banyak yang hilang, teman-teman. Dicolong orang, teman-teman. Nah, waktu itu saya kemarin sore itu kan ada orang tanya. Waktu saya di pinggir jalan kan nangka saya buahnya kan di pinggir jalan itu pohonnya. Ada yang tanya, orang lewat itu yang di jalan. "Mas, ini nangka saya beli, Mas." Ya kan ini kan nggak diperjualkan, teman-teman. Kan ya banyak saudara, jadi dikasih. Kalau mana kan ya suka dikasih sama ibu saya. Nah, itu. Udah tahu-taunya tadi pagi itu sudah hilang, teman-teman. Habis apa? Habis ada yang tanya kemarin. Soalnya tadi ada yang tahu jam 4 subuh, teman-teman. Itu ada orang berhenti di depan nangka saya, yaitu nggak tahu lagi itu yang mau ngambil nangka saya apa bukan. Ya. Jadi di kali ini saya cuma manen 4 buah nangka, teman-teman. Tapi masih banyak, teman-teman, di pohon yang masih kecil. Ya ini nangkanya itu besar-besar, teman-teman. Buahnya ini. Padahal apa buahnya itu bentuknya cuma segini, teman. Mungkin teman-teman kan ya sering tahu kalau nangka itu ada yang besar segini ya. Kalau ini nggak bisa besar, teman-teman. Soalnya namanya aja nangka celeng. Nah, jadi ini saya mau mencoba ini nangka ini, teman-teman. Itu ada airnya itu tetes-tetes, teman. Rasanya itu sangat manis. Manis banget. Beda sama nangka yang besar-besar itu, teman-teman. Nangkanya sangat manis. Mantap. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, subscribe dulu biar saya tetap semangat bikin videonya. Oke, sekarang akan saya beritahu posisi nangka yang saya tanam, yang saya panen ini kan di pinggir jalan. Di video yang sebelumnya kan sudah saya kasih tahu buat teman-teman kalau nangka saya itu apa tumbuhnya di pinggir jalan gitu. Oke, langsung saja. Oke, teman-teman. Nah, sekarang ini saya di bawah pohon nangka saya, teman-teman. Ini sangat banyak, teman-teman, ini yang masih kecil. Kemarin yang hilang ini sebelah sini, teman-teman. Sebelah sini hilang 2, yang situ sudah saya panen. Ini masih kecil, teman-teman. Yang dipanen orang yang ini 2 ini. Yang saya panen yang sebelah sini tadi, yang 4 buah itu. Ini masih kecil. Nah, itu saya buatkan pagar tapi belum selesai, teman-teman, masih ada yang bolong-bolong sini. Jadi ya saya cicil dulu. Ini. Buahnya itu sangat banyak, teman-teman, ini.
nangkanya berkembang biak, buahnya itu bagus. Di pinggir jalan nih teman-teman, gimana enggak hilang teman-teman kalau posisinya aja pohonnya di pinggir jalan gini teman-teman. Nih. Sumpah nangkanya super seger teman-teman. Ini buahnya teman-teman. Nah. Satu, dua. Dua buah ini sangat besar teman-teman. Lumayan daripada yang tadi teman-teman. Kadang itu buahnya ada yang di bawah tanah. Ini buahnya, nangkanya. Ini dulu pernah dipotong teman-teman. Pohonnya. Pohonnya pernah dipotong. Tetangga-tetangga saya itu kalau subuh kalau mau cari sayur-sayuran itu, ibu-ibu itu langsung ke sini teman-teman. Minta apa? Tewel yang masih kecil itu loh buat dimasak. Ini ada yang nyangkok nangka saya ini, tetangga saya teman-teman. Ini, dicongkok. Nggak tahu siapa yang nyongkok teman-teman. Nah, ini. Ya seperti inilah. Seperti inilah pohon dan buah nangka yang saya punya teman-teman. Cukup di sini dulu video saya. Buat kalian yang belum subscribe channel saya, subscribe dulu teman-teman ya. Biar semua tahu teman-teman notifikasi video terbaru dari saya. Oke, selamat ketemu kembali di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.